Oke guys, welcome back to my channel at Jahanam Gaming. Nah, di video kali ini guys, saya akan bermain atau battle. Karena di sini saya akan membawa ninja ini ya guys ya. Ini yang ninja-ninja yang saya punya atau saya miliki guys. Jadi di sini saya akan coba untuk bermain di challenge elite challenge guys ya. Elite challenge ini ada tim Eagle yang saya akan coba menyelesaikan di tim Eagle ini guys ya. Chapter 16 ini kalau nggak salah ini guys. Jadi di tim Eagle ini chapter 16, ya benar chapter 16. Saya akan berupaya dengan ninja yang saya punya tadi guys ya. Sebisanya saya akan coba menyelesaikan di chapter 16 sampai selesai guys ya. Di sini saya akan untuk lineup 1 saya akan coba mengganti formasi guys ya, maksudnya mengganti urutan guys. Jadi Hidan saya ditempatkan di nomor 1. Agar kenapa? Agar dia lebih cepat mengeluarkan ultimate skillnya guys ya. Agar semua musuh kena mark, dan mark ini yang paling sangat ditakuti oleh para pemain ketika mempunyai musuh Hidan guys. Jadi Hidan ini sangat OP banget guys buat ninja tier rank S guys ya. Di sini hanya satu formasi untuk chapter 16 tick 1, hanya satu line up. Jadi ini formasi yang saya bawa buat kalian itu wajib juga harus membawa gara guys. Sekarang kita masuk ke chapter 16 tick 2 guys ya. Oh, di sini sudah dua formasi. Jadi saya akan pisahkan di saja di line up 2 dan tempat 1 Hidan guys ya saya andalkan. Kita coba lihat apakah berhasil lolos dari tempat ini. Ya, keluar ultinya guys ya, Hidan. Wah, kena stun guys. Tapi nggak apa-apa. Tim musuh sudah apa ya guys, sudah kena mark. Jadi tinggal tunggu ultimate daripada ninja lain ya, seperti Sasuke. Ya ini dia guys. Katon. Efek burn dan efek mark ini bahaya guys. Sedikit lihat ini Orochimaru sudah terlepas ya guys ya, karena itu ultimate daripada Tsunade itu bisa rilis debuff guys ya. Endap 2 sih saya andalkan Naruto Sage, karena kalian tahu di sini dia kalau mengeluarkan Rasen Shuriken pasti akan membunuh salah satu atau dua musuh bahkan lebih. Ini power musuh ya, saya tidak sempat lihat guys ya. Power musuh ini kayaknya sudah lebih daripada power saya guys. Oke, chapter 16 take 3. Satu line up. Ya, kita lihat sama-sama. Oh, sini masih saya masih lebih tinggi battle power guys ya daripada line up musuh. Kita langsung pasang saja Sage guys. Agar lebih cepat ya guys ya, untuk kalau kita sudah punya Sage agar cepat menyelesaikan challenge guys ya, karena kalian tahu saya itu punya crit damage yang besar langsung selesai guys. Oke, sekarang chapter 16 tag yang keempat, dua line up guys ya. Jadi di sini saya akan tukar guys ya, saya akan tukar karena di sini ada Omachio, jadi otomatis saya akan pasang Sage di line up 1 guys ya. Lalu line up 2 itu kita pasang seperti biasa Hidan, Gaara, Orochimaru, Tsunade, dan Sasuke. Dengan line up 1 ini ya guys ya, formasi yang saya bawa. Jadi buat kalian itu sediakanlah dua healer, setidaknya ada healer di setiap line up. Oke. Wah, kecil, gile. Akan lama lebih, akan lama ya guys ini kayaknya, karena kecil dia untuk Sage saya. Oh, ke silence lagi, udah kecil ke silence lagi.
Oke, masih bertahan. Wow, Naruto hit lenyap dari permukaan. Sakura masih bertahan guys ya. Oke, ini dia langsung shuriken. Tinggal dua, Itachi dan Hyundai Mirai Kage. Jadi buat gift code guys, kita belum dapat gift, belum dapat info ya guys ya. Kalaupun ada kan saya kabarin atau saya akan memberikan info kapan akan rilis, tapi untuk saat ini belum ada gift code guys ya. Mungkin minggu depan atau nanti di bulan Ramadan guys ya, atau bulan Ramadan di apa ya, hari Idul Fitri guys ya. Oke, langsung mati saya. Ya, dua sudah mati. Katon, oh masih bertahan guys. Hugo, Hugo tebal guys ya. Apalagi dia sudah mengeluarkan ultimate skill, itu pastinya dia akan lebih lama bertahan di line up guys ya. Selesai. Sekarang di chapter 16 tag 5 guys. Satu formasi guys ya, satu line up. Kita coba naus, kita tidak mengganti formasi, biarkan saja formasi ini guys ya. Hasil shuriken, oh selesai guys, relax. Oke, kita next guys ya, chapter 16 stack 6 atau the final battle team Eagle chapter 16. Oke, dolan up. Oh, ada sama guys ya. Oh, yang di depan ya, Hyundai Mirai Kage dan juga Sasori guys ya, yang bedanya. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya jangan Hidan dan juga Nurusage tidak terkena seal daripada Itachi Akatsuki guys ya. Oke, dia rasanya shuriken. Selesai guys, langsung kita naik saja guys ya, kita langsung masuk ke lineup 2. Tidak kena seal ya guys ya, gara guys karena dia mempunyai control rate sangat besar guys ya, jadi dia tidak mudah terkena seal atau crowd control guys. Oke, Hidan sudah mengeluarkan ultimate skill dan di sini buff. Masuk di buff ya guys ya, daripada Mark Hidan dan juga Orochimaru juga guys. Dan selesai pertandingan guys, chapter 16 selesai, dan di sini kita bisa mendapatkan 200 diamond dan juga material emblem advance, terus dapat shard rank S 50 yang pasti rank S, terus mendapat equipment guys ya, equipment yang ninjutsu. Oke guys, jadi sampai sini video saya kali ini, kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. Thanks for watching dan bye bye.